Hei kawan, jumpa lagi kita. Oke. Di video saya kali ini, saya baru menemukan salah satu film yang sangat menyentuh hatiku. Sampai saya nangis melihatnya. Sangat-sangat mantap film ini. Bagi kalian yang ingin melihatnya, sediakan tisu. Pasti menangis. Siapapun itu nonton pasti nangis. Ini filmnya, langsung saja. Yang sudah menonton, nonton lagi pun tidak akan bosan. Ini, baca sendiri ya. Movie Korea, you are so precious to me. Ingat, ini film rekomend. Kau dikasih nilai 10, saya kasih 10. 10 banding 10. Mantap, sangat menyentuh. Saya cerita sedikit ya. Inti dari video ini adalah laki-laki ini sama anak ini bukan anaknya. Ceritanya laki-laki ini, mama anak ini mempunyai utang kepada lelaki ini, dan tiba-tiba ibu tersebut meninggal dan meninggalkan anak. Bukan hanya itu, anak ini mempunyai cacat fisik, tidak bisa melihat, mendengar pun agak susah. Kau bayangkan, anak seperti ini masih kecil sudah ditinggalkan. Pokoknya kalian lihat sendirilah, kok saya cerita semua pasti tidak akan seru. Intinya sediain tisu. Dan kesimpulan dari video ini, hargailah anakmu. Jika engkau sudah mempunyai anak, jangan pernah mengeluh dalam kondisi apapun. Biar anakmu cacat atau apa, jangan pernah tinggalkan mereka. Oke, teman. Oke, kawan. Sampai di sini ya. Oh ya, sebelum saya pamit, baju yang saya pakai ini cocok untuk pria. Ini saya suka, bahannya bagus, merek Kale ya. Bisa di order langsung di bawah kain kuning ini. Bisa untuk hangout ataupun nongkrong-nongkrong. Bagus, pas body. Banyak sekali warna ya. Langsung saja check out ya. Oke. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.